boleh berkenan dan kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Hiyum Departemen Director and Associate jadi ada Direktur direktur dan asosiat yang ada di Uni Indonesia Kawasan Barat boleh menyampaikan lagu pujian pada saat ini untuk itu kami mengundang seluruh Departemen dan asosiat boleh berdiri untuk kembangkan dan pengujian termasuk under treasurer oke, mari kita berdiri di sudah berdiri yang lain ada Pak Kaya Sekala, ada Pak Pak yang merasa departemen kalau udah bosan Mereka boleh Tuhan pertanyaan dari matahari mundur sejenak, kritikan mundur sejenak, mengasingkan diri ke tempat yang suci untuk kita dapat mengisi kembali dengan kuasa rohani yang baru di dalam tanggungjawab pelayanan kita. Tetapi saya lihat memang seperti kita diundi ini. sulit untuk mundur dari tugas-tugas kita karena kita sudah sarankan sekitar jam 3 kita sudah di sini tapi saya pun terlambat juga karena jam 11 pun 4 setengah jam ini luar biasa perjalanan dari Jakarta sampai ke sini Pak. saya tidak tahu yang lain kami 4 setengah jam ada yang lima jam jadi di tengah jalan tadi saya sudah pikir-pikir lebih baik kelepang-kelepang mungkin tiga jam sudah sampai Apalagi kalau hari kerja, ya. Apalagi yang dari yang dari Bandung ya, Pak Bawanya. Mungkin kalau kita ke Leman, di Jakarta, karena saya dari Jakarta sampai Unai kalau siang-siang jam-jam begitu ya dua jam harus sudah sampai langsung di Unai. Tapi tadi empat setengah jam dan ada beberapa di antara kita juga masih terganggu dengan pekerjaan pekerjaan kita. Dari sekian waktu tetap ternyata saja yang datang atau menghubungi untuk satu dan lain hal sehubungan dengan pekerjaan kita. Tetapi apapun yang terjadi ya kita sudah dapat mulai walaupun semua agak terlambatnya. Nah saudara-saudara kita mengikuti atau bergabung dalam satu retreat keluarga besar Uni Indonesia kawasan barat ya. Di lokasi ini ya mulai hari ini sampai hari Rabu dan tema kita tetap merupakan tema gereja kita pada tahun 2015 ini. Ya. Tapi saya mohon maaf ya, memang kita punya acara tadi sudah ada sedikit yang mau mulai, tapi tentu kita sudah sepakat dimulai selalu ya dan di ya pagi dan petang selalu ada kebaktian dan dimulai dengan kebaktian sore ini sekaligus dengan acara pembukaan. Ya. Dan memang mungkin tempat kita tempat umum, ya, sehingga Uh, bisa lebih santai, tetapi tentu momen-momen yang baik ini kita bisa gunakan untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, nah, ada sedikit perubahan jadwal atau perubahan yang ambil bagian untuk kita pada sore hari ini. Nah, saudara-saudara, pada sore ini untuk renungan kita dalam uh, pembukaan ini, ya, berkaitan dengan retreat kita adalah dari kantor, maka saya tetap membawa uh, kaitannya dengan. Pekerjaan kita ya. tujuh sikap orang Kristen di tempat kerja. Ya. Jadi, semua kita di sini bersama dengan keluarga, kita punya bagian dalam tugas pekerjaan kita di kantor. Tentu, apa yang kita sudah lakukan sudah baik, tapi kita berharap dari waktu ke waktu kita bisa melakukan bagian kita ini dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, yang pertama... Di dalam tugas kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja, yang pertama kita perlu memiliki keyakinan. Keyakinan akan panggilan yang kita miliki. Saya coba cari-cari terjemahannya karena materi bahasa Inggris. Be sure, meyakini atau yakinilah panggilan atau tanggung jawab yang kita miliki sekarang ini. Yang pertama, Tentu, kita percaya bahwa bagian dari pelayanan yang kita miliki ini adalah panggilan. Panggilan ini ada panggilan outer call, ada juga inner call, dan ada juga beberapa hal. Paling tidak, mungkin ada dua atau tiga model panggilan itu untuk kita bergabung di dalam pelayanan ini. Semua kita tentu mendapatkan panggilan. Dari berbagai uh, bentuknya, ada yang memang hati nuraninya yang merasa terpanggil, ada yang orang lain yang memanggil kita untuk bergabung di dalam pelayanan ini. Tetapi, apa adanya kita, di mana kita berada sekarang ini, yang pertama kita meyakini bahwa ini adalah sebuah panggilan, panggilan untuk kita berada di tempat ini. Jadi, saudara-saudara bukan kebetulan. Ah, kebetulan saya ambil jurusan kependetaan kebetulan karena nyasar salah jalan. Atau kebetulan saya ambil ekonomi keuangan dan akhirnya saya terdampar di Uni Indonesia Kawasan Barat ini. Terdampar di kantor Uni. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Kita ada di sini oleh karena Allah memanggil. Kita, saya tidak tahu pengalaman suruh saudara, tapi saya percaya kalau kita berikan waktu, semua kita punya pengalaman pribadi, pengalaman pribadi sampai adanya kita saat ini. Karena itu, kita perlu berulang kali, atau ya, mungkin sekali-sekali, memikirkan mengapa saya ada di sini, di sini, dalam pengertian bukan di Hotel Cianjur ini. Tetapi mengapa saya ada di panggilan pelayanan ini? Kenapa saya ada di pelayanan ini? Andaikan saya tidak melangkah seperti ini 10, 15, 20, 30, atau 30, 40 tahun yang lalu, di mana kita ini berada? Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup saya pribadi, saya tidak pernah memikirkan akan ada di sini akan ada di sini. Tadinya pun saya tidak berpikir untuk mula-mula uh, kalau cita-cita saya ketika saya masih SMP SMA, cita-cita saya adalah kedokteran. Tetapi saya tamat SD ya pada saat masuk SMP ayah saya pensiun. Ayah saya juga adalah pendeta. Terakhir melayani di Jakarta. Kami pindah dari Sulawesi Tengah tahun 63. Saya baru berusia lima tahun. Dari Sulawesi Tengah Pantai Timur, waktu itu masih satu uni, kemudian ayah saya almarhum dipanggil ke Jakarta, dipindahkan ke Jakarta tahun 63. Saya baru lima tahun kami tinggal di Salemba. Salemba dulu belum seperti itu, dulu itu bekas klinik dari Dr. Hohendorf yang baru dia tinggalkan dan serahkan ke gereja. Kami di situ sampai tahun 70, 71 kami pindah ke Kewarakas, pada saat almarhum ayah saya pensiun tahun 70 akhir dia pensiun saya tamat SD tetapi masih karena dia sudah 40 tahun dinas walaupun usianya waktu itu baru 60 tapi usia uh, pelayanannya sudah 40 tahun sehingga pensiun walaupun masih meneruskan menjadi gembala jemaat di warakas di warakas yang sekarang ini ya. itu tahun 70 ya. kami tamat saya tamat SD ya, kami di sana. SD SMP saya, SMP saya di Keramat Pulau SMA saya di di Itka waktu itu cita-cita saya masih tapi sesudah tamat SMA saya lihat ayah yang sudah pensiun tidak ada kemampuan untuk pendidikan itu dalam benak saya ter, terbersit keinginan saya untuk ambil kependetaan ambil kependetaan tetapi ketika saya sampaikan kepada keluarga rencana ini tidak tidak terlalu mendapat dukungan karena mereka bilang ah kita ini sudah keluarga pendeta di delapan anak bayangkan kami keluarga pendeta dengan delapan anak dan hanya ayah saya yang bekerja ibu saya adalah 100% ibu rumah tangga kami tidak tahu bagaimana kami hidup ada kakak saya di sini Emi tapi kami hidup dengan penderitaan dengan tantangan itu sebabnya mereka kata ah janganlah susah hidup pendeta jadi saya agak kalah dalam pertemuan keluarga waktu itu. Akhirnya tahun pertama saya tahun 74 eh, tujuh, ya 74 saya masuk di ekonomi. Saya mendaftar di ekonomi. Saya dari IPA jadi tidak ada masalah soal accountingnya. Ya, elementary satu, elementary accounting satu. semester pertama saya dapat abulat. Tapi semester kedua saya sudah tidak serius. Saya pikir saya tidak akan terus di sini. Semester kedua saya pindah. Oh sorry, semester kedua masih di situ, tapi nilai elemen accounting saya hanya tinggal A minus. Karena saya sudah ancang-ancang semester tiga saya akan mendaftar di kependetaan. Dan itulah yang saya saya lakukan terus sampai sampai saya tamat. Ketika saya sudah pindah di kependetaan, saya katakan saya bukan tidak mampu di ekonomi, tapi hati saya tidak di situ. Baru akhirnya mereka Mengerti, ya. tapi ayah saya hanya pesankan. Kalau itu kau rasa panggilan, kalau memang itu panggilan, ya, percayalah, itu panggilan. Lalu kemudian jalankan dengan setia. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita perlu renung-renungkan. Kenapa kita ada di sini? Jadi, saudara-saudara, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita ini. Allah punya rencana untuk kita. Dan saudara ada di sini bukan karena saudara. Kita ada di sini bukan karena kita. Bukan juga karena orang lain. Tetapi kita ada di sini oleh karena Allah yang menginginkan kita berada di sini. Ini yang dikatakan memiliki keyakinan di dalam di dalam hati. Nah, Saudara-saudara, pemahaman kita tentang keyakinan ini, kita yakin sepenuhnya kita di sini, ini akan menjadi dasar bagi kita, untuk motivasi kerja kita, kalau sampai hari ini kita masih tanya-tanya, "Kenapa saya ada di sini?" Ya, kok ini yang saya ambil, maka tentu motivasi kerja kita akan berbeda. Tetapi, kalau kita meyakini bahwa ini adalah panggilan Allah, maka ini akan berbeda di dalam pelayanan kita. Dan kalau kita bisa simpulkan kenapa kita perlu memiliki keyakinan ini dikatakan ini adalah tentang Allah. Panggilan ini adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Ini tentang Allah bukan tentang saya. Walaupun memang dalam gereja kita semua ada melalui proses pemilihan, tetapi kita percaya di balik semua itu ini adalah tentang tentang Allah. Jadi kita ada di sini oleh karena Allah yang memilih kita. Saya ingat pada tahun 2005, 2005 pada konferensi konferensi DKI Jakarta tahun 2005, kita adakan konferensi di Hotel Safari Garden itu. Saya adalah gembala jemaat Jisdak waktu itu. Kami hadiri sebagai utusan, hadiri konferensi itu semua pendeta-pendeta, tidak ada pemikiran apa-apa, saya hanya punya pikiran bahwa kita pergi, kita ikuti semua rapat dan pulang. Tetapi pada satu hari, saya tidak ingat hari keberapa rapat itu, ketika saya keluar ke toilet, mau masuk lagi ke ruang rapat, ada seorang pendeta senior mendekati saya. Saya sudah tidak usah kasih tahu siapa. Dia katakan, eh pendeta Mandolang, saya mau perlu sesuatu, katanya, bicara sesuatu. Apa itu saya bilang? Begini, cobalah Pak Pendeta dekati orang-orang yang utusan-utusan awam yang non-tapanuli non itu, yang dari Manado khususnya dan yang lain-lain. Untuk apa saya bilang? Begini, cobalah dekati supaya saya yang jadi ketua dan Pak Pendeta Mandolang jadi sekretaris conference katanya. Waduh, saya bilang Pak, saya kan punya pelayanan tidak besar di DKI Jakarta ini saya punya pelayanan besarnya di Kalimantan. Walaupun sudah 10 tahun saya di Jakarta, karena saya datang ke Jakarta tahun 96, saya punya pelayanan tidak besar di Jakarta. Saya pun di Jakarta ini baru empat jemaat. Empat jemaat pun itu jemaat yang di pinggir-pinggir kota sana. Tidak banyak orang kenal saya. Orang-orang Manado pun yang hadir di dalam ko konferensi ini tidak kenal saya. Ya, dalam pengertian dekat, hanya sekedar tahu saja. Beberapa di antara mereka pun saya tidak tahu namanya. Jadi saya bilang tidak usahlah. Dan saya pun datang ke sini saya tidak pikir-pikirkan tentang itu. Saya datang hanya untuk mengikuti konferensi ini. Lalu saya tinggalkan, saya tinggalkan beliau, saya masuk ikuti terus. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi waktu itu, tetapi terpilihlah pada saat itu ketua pendeta Sitompul Lalu sekretarisnya saya dan bendahara waktu itu Pak Anjuan Almarhum. Anjuan Sibuya. Saya tidak tahu, tidak ada, ada pemikiran. Waktu Karena bagi saya, saya percaya bahwa soal ini ini adalah tentang Allah. Ini bukan tentang kita. Tetapi ini adalah tentang Allah. Jadi di dalam pelayanan ini, panggilan pelayanan ini, ini adalah tentang Allah. Dan kalau ini tentang Allah... Ini satu tips yang saya terima dari almarhum ayah saya sebagai pendeta. Beliau adalah pendeta angkatan dari penginjil literatur, kemudian diangkat menjadi guru injil, lalu kemudian diangkat menjadi pendeta, diurapi menjadi pendeta. Hanya itu saja, dia tidak ada mengenyam pendidikan formal untuk jurusan teologi ini. Tetapi, ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi pendeta, saya ingat itu perkataan yang terakhir yang ingat tahun 79. Saya ikut program student missionary di Kalimantan Timur waktu itu dan pada saat perjalanan pulang dari Kalimantan Timur selesai student missionary satu tahun saya ingin ke kembali ke, U ke ITKA untuk semester lanjutannya. Saya singgah di Banjarmasin. Ayah saya waktu itu jual buku. Dia sudah pensiun tapi dia terus berkeliling jual buku di Banjarmasin tahun 79 selama mungkin kurang lebih satu minggu saya singgah di situ sebelum kembali ke Itka waktu itu. Nah pada satu hari dia katakan begini Wendel, kalau kau betul-betul rasa yakin ini panggilan kependetaan, yang pertama dan yang paling penting dia katakan, loyalitas kepada organisasi, loyal kepada gereja ini. Kalau yakin itu adalah panggilan. Lalu kemudian yang kedua dia katakan begini. Kalau kamu percaya ini adalah panggilan, maka kau tidak perlu khawatir tentang hidupmu. Hidupmu bukan urusanmu lagi. Hidupmu adalah tanggung jawab Allah. Masa depan kamu bukan urusan kamu. Mau jadi apa kamu nanti, itu bukan urusan kamu. Tetapi itu adalah urusan Allah. Jadi, itu saja dia katakan. Lakukan semua dengan setia. Nah, saya tidak tahu apakah dia baca dari tulisan Doja White, tetapi itulah yang dia pesankan. Dan yang paling berkesan bagi saya, kata-katanya itu adalah kehidupannya. Sebagai seorang pendeta dengan delapan anak, tapi bagi ayah saya sepertinya delapan anak belum terlalu banyak. Ketika dia bertugas di Sulawesi Tengah yang saya katakan tadi, Kabupaten Luwuk Banggai, ya, sebelum kami pindah ke Jakarta, dia angkat empat anak orang kampung situ karena dia yang perkenalkan Advent di Kabupaten Luwuk Banggai itu. Ada empat diangkat jadi anak angkatnya. Tambah kami delapan jadi dua belas. Mungkin dia ingin seperti Yesus, dua belas murid. Ya saya tidak tahu apakah untung atau apa. Tapi bagi saya ketika kami dipindahkan, ayah saya dipindahkan tahun 63 dari Luwuk Banggai ke Jakarta, dua dari anak angkatnya ini memutuskan ikut, tetapi yang dua lagi tidak ikut. Karena dari yang diangkat anak ini ada empat, dua laki-laki, dua perempuan. Satu pasang dari antara mereka, tinggal di rumah, dan akhirnya jatuh cinta. Jadi, ketika kami mau pindah ke Jakarta, mereka katakan, "Bapak kami tidak ikut, tapi kami mau menikah saja." Jadi, ada dua di antara mereka: menikah dan tidak ikut ke Jakarta, tetapi yang dua lagi ikut ke Jakarta. Jadi akhirnya tinggal delapan, eh, tinggal sepuluh lah yang kami kejar. Sepuluh dengan ayah dan ibu saya, kami naik kapal. Saya masih lima tahun uh, demikian. Nah, tetapi apa yang saya katakan tadi bahwa dia katakan hidup kita baik sekarang ini dan hari yang akan datang itu bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Allah. Sekali kita percaya ini adalah panggilan, maka itu adalah tanggung jawab Allah. Sebelum kita lanjutkan, ya, karena fokusnya saja di sini, walaupun tidak ada tujuh poin, tapi saya akan tekan kasih bahwa kehidupan kita ini bukan tentang kita, tetapi tentang Allah dan tanggung jawab Allah untuk kehidupan kita. Waldi dan Lea akan membawakan sebuah lagu yang berjudul "God and God Alone". Ya. baik Saudara-saudara hanya Allah saja Jadi apa adanya kita sekarang itu oleh karena Allah adanya. Biasanya kalau saya khotbah selama ini saya juga tutup dengan lagu, tapi kali ini kita kasih bagian anak-anak karena mereka sudah mulai bisa. Oke Saudara-saudara? Nah, Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Surah-surah ayat-ayat yang biasa tetapi sekedar kita gabungkan dengan tema kita pada hari ini. Kebangunan dan kedatangan Kristus yang kedua kali, lalu peran kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita dipanggil, biarlah kita melakukannya berpadanan dengan panggilan. Artinya kita berikan yang terbaik sesuai dengan panggilan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita yakin hal ini. Kalau kita tidak mampu memberikan yang terbaik, mungkin karena kita masih bertanya-tanya, Apakah saya dipanggil atau saya yang ingin sendiri. Tapi saya percaya ini menjadi motivasi bagi kita. Yang kedua, seimbang, be balance. Sebagai seorang pekerja di kantor, ya, sebagai seorang Kristen dan dalam pekerjaan kita, marilah kita berusaha setiap hari dalam kehidupan kita untuk seimbang. Nah saudara-saudara, betul kita tidak bisa sangkal bahwa kita melayani sesuai dengan panggilan sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Kita bekerja untuk mengungkapkan kasih kita kepada Allah. Tetapi ada tantangan di dalam hal ini. Saya juga melihat khususnya kita di Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai officers. Kadang dari pagi sampai sampai malam dan tengah malam kita tidak bisa pulang. Dan kadang-kadang yang kita masih kerjakan masih belum bagian pekerjaan yang kita harus kerjakan. Seringkali saya merenung apakah kita sudah melakukan hal ini dengan seimbang. Walaupun benar kita memberikan komitmen penuh kita kasih kita kepada Allah dalam pelayanan ini yang seringkali kita lupa waktu ya, lupa segalanya. Tapi saya renungkan ketika saya baca materi ini. Ah, Allah pun menuntut dari kita keseimbangan. Keseimbangan dalam pelayanan kita kepada Allah sesuai dengan panggilan yang kita yakini, tetapi keseimbangan juga dalam tanggung jawab kita kepada keluarga. Tanggung jawab kita kepada keluarga, memuliakan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kerohanian kita. Saya percaya bahwa kita sebagai pendeta-pendeta atau pimpinan di gereja ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan seringkali kita bekerja melampaui jam kerja kita. Dari hari hari Senin sampai hari Jumat kita sudah di kantor. Kemudian hari Sabat kita masih dalam pelayanan. Kadang-kadang minggu pun ada juga rapat-rapat atau pelayanan-pelayanan lagi yang lain. Sementara kita diminta untuk enam hari bekerja, lalu beristirahat satu hari. Tapi kadang-kadang kita 8 hari bekerja satu minggu. Saudara-saudara, pada momen retreat ini saya ingin kita merenungkan untuk mengatur keseimbangan kehidupan kita dengan keluarga kita. Kita tidak dapat pungkiri bahwa ada banyak keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang harus membayar konsekuensi karena mungkin ayah atau suami yang tidak seimbang di dalam kehidupan pelayanan mereka, sehingga anak-anak ada yang merasa diabaikan. Begitu selama mungkin dua atau tiga minggu, hanya pulang satu dua hari kemudian pergi lagi karena perjalanan untuk ke distrik itu lewat air sungai. Seringkali dua hari baru tiba. Jadi, kalau kita punya seminar Jumat dan Sabtu sampai Minggu, kita sudah harus berangkat hari Rabu selesai hari, hari Minggu baru kita pulang, tiba di rumah lagi hari Rabu, hari Selasa. jadi itu yang terjadi. Waldi waktu itu baru tiga tahun. Lia baru satu tahun. saya biasa waktu itu kalau pulang, saya ceritakan sama dia sedikit sementara kami bermain walaupun dia baru tiga tahun. Ya, bercerita bercerita kami bermain. Saya ingat terakhir itu saya punya kami punya perjalanan dari Kalimantan Tengah. Saya tiba hari Selasa pagi, Selasa pagi, kemudian bermain sebentar dengan dia sebelum ke kantor. Ngobrol-ngobrol, kami main-main-main. Dia senang karena saya sudah datang, karena mamanya sibuk dengan adiknya, jadi dia merasa diabaikan. Kalau saya tidak di rumah karena adiknya baru satu tahun. Lalu kemudian saya ceritakan bahwa dua hari lagi, Kamis, saya akan pergi lagi. Jadi, saya cerita awal kita main hari ini, nanti sore kita main bulu tangkis. Saya bawa dia ke lapangan hari Selasa dan Kamis, kami main bulu tangkis. Kita bobo besok, lalu satu kali lagi, tapi papa pergi lagi. Tadinya dia senang waktu kami bermain begitu, tiba-tiba waktu saya katakan papa mau pergi lagi, dia terus berdiam. Dia masih tiga tahun waktu itu, Wal. dia diam. Loh saya bilang kenapa kamu diam? Dia diam, dia tidak mau ngomong. Lama-lama saya lihat ketika dia berdiam air matanya keluar. Loh kok dia menangis, kenapa ada yang sakit? Wal dia diam. Akhirnya sesudah saya bujuk-bujuk, saya rangkul dia, saya bujuk-bujuk, mamanya masih sibuk dengan adiknya. saya bujuk-bujuk, kemudian saya tanya, kenapa kamu menangis? Jawabannya yang menyakitkan hati saya. Dia katakan, papa pergi-pergi terus, kakak ditinggal-tinggal terus. Karena dia baru tiga tahun. Karena kami lama menunggu, anak hampir sembilan tahun kami baru baru ada waldi lalu kemudian diikuti. Saya menangis juga, tapi saya coba bujuk dia dan tenangkan, tapi dia sudah tidak senang lagi bermain. Lalu siang itu saya ke kantor, tetap ke kantor siangnya karena kami baru tiba pagi, tapi siang sesudah jam 1 saya ke kantor. Saya langsung ketemui pendeta Joko. Pendeta Joko Suarso adalah ketua daerah kami waktu itu. Saya direktur PA dan penata layanan. Saya datangi kantornya, saya katakan, Pak, saya ceritakan apa yang terjadi. Ya. Kami juga baru sama-sama dari Kalimantan Tengah. Saya katakan begitu. Lalu saya, saya bilang begini, nampaknya bukan di sini tempat saya, saya bilang. Mungkin karena kami mendapat anak cukup lama, sehingga mereka masih kecil, saya sudah di sini. Sepertinya bukan di sini tempat saya. Saya hanya ceritakan sama bapak, dan saya sudah doakan kepada Tuhan. Saya tidak ceritakan kepada istri saya, saya katakan. Tetapi andaikan di akhir tahun ini, kalau ada daerah yang memanggil saya, izinkanlah saya pergi. Walaupun saya jadi gembala. Tapi saya tidak akan ceritakan sama siapa-siapa dan saya tidak hubungi siapa-siapa. Dan si memper... lalu dia katakan begini wah pendeta mendolang. Saya pun mungkin tinggal satu dua tahun lagi term saya sudah berakhir. Sekretaris daerah waktu itu pendeta Limbong dan bapaklah yang senior sesudah pendeta Limbong. Ya. Kalau pendeta Limbong saya akan usulkan menjadi ketua daerah tentu bapaklah yang jadi sekretaris daerah. Tetaplah di sini. Ya. Daerah ini memerlukan bapak. Saya bilang pak saya tahu tapi anak-anak saya juga Memerlukan saya, dan saya tidak ceritakan kepada siapapun. Singkat ceritanya, pada tahun 95 akhir itu, kami dipanggil ke Jakarta. Seharusnya ke Bandung, tapi akhirnya ke Jakarta. Karena ketua konferensi yang menghubungi saya, tapi akhirnya kami ke Jakarta. Walaupun beliau tidak uh, agak keberatan, tapi saya katakan, kalau memang ini yang terjadi, saya katakan, biarlah saya pergi bahwa oh, dia katakan bapak di Jakarta tidak akan dikenal orang. Jakarta itu besar. Ya, ya saya bilang tidak apa-apa. Saya gembala jemaat saja. Karena dengan gembala jemaat saya bisa bersama-sama dengan keluarga. Hmm. Saya tidak pedulikan soal uh, tanggung jawab yang lebih besar. Yang penting saya ada di dalam uh, bersama dengan keluarga. Dan itulah kemudian kami pindah ke Jakarta. Hmm. Oleh karena itu. Nah, saudara-saudara memang ini tidak mudah. Ya. Tidak mudah sebagai keluarga. bagi saudara-saudara yang masih ada anak-anak kecil. Tetapi Allah menuntut dari kita untuk menjaga keseimbangan. Lukas 10 ayat 41 dan 42 dalam cerita Maria atau Marta dan Maria, Yesus katakan kepada Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, so, kita perlu keseimbangan dalam tanggung jawab kita dengan pelayanan ini. Kita berikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Tapi kita juga perlu sediakan waktu untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Keseimbangan ini diperlukan. Kemudian yang ketiga, wah, tetap apa ini tetap ya? Be consistent. Ya, jadilah tetap. Apa yang unik dalam gambar ini? Sudah lihat. Ada uniknya ini gambar? Ini kepalanya kepala singa, badannya badan kera, monyet. Nah, ini tidak ini tidak konsisten ini. <girly> tapi kita harus konsisten, kita harus tetap. Nah, seru ya, ya coba terjemahkan itu tetap. Mungkin ada terjemahan yang lain yang cocok. Tapi jadilah tetap atau konsisten. Apa yang kita katakan dan lakukan konsisten dengan perkataan kita dan Perbuatan kita. Walaupun kadang-kadang perkataan kita A, tapi perbuatan kita B. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak punya pilihan lain untuk konsisten. Karena inilah yang diminta dari kita. Apa yang diperhitungkan adalah pola hidup kita dari waktu ke waktu. Pola hidup kita dari hari ke hari. Saya pikir kita di kantor, kita lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Dan disinilah akan kelihatan konsistensi kita. Kita tidak hanya kelihatan pada saat kita berada di atas mimbar. Atau pada saat kita mengadakan itinerary bagi kami para pimpinan dan direktur. Tetapi konsistensi ini harus kita bawa. Tetap siapa kita adanya. Tunjukkan dengan perbuatanmu lebih daripada perkataanmu. Ada ungkapan dikatakan action speaks louder than words tindakan kita mungkin kita tidak ngomong banyak tapi dengan tindakan kita itu sudah berbicara lebih lebih keras. Nah, sekarang yang menjadi tantangan bagi kita di dalam tema gereja kita kebangunan dan ah, ya kebangunan dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Apakah kita konsisten dengan pekabaran kita dan dengan kehidupan kita. Ya. Saya ingat khotbah uh, dari atau renungan pagi dari direktur komunikasi NPUC itu, berita siapa yang beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Ya. Konsisten. Apa yang kita kabarkan, ya memang itu yang harus kita hidupkan. Apa yang kita katakan, inilah yang kita harus lakukan. Daniel 6 ayat 4. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Daniel ini konsisten dalam kehidupannya. Dalam polanya, berdoa dia konsisten. Apapun yang terjadi, tetap seperti itu. Pada waktu senang, itulah kehidupannya. Ketika dia mendapatkan tekanan, begitu juga keadaannya. Saudara-saudara, kita perlu seperti ini: seringkali kita mampu melakukan sesuatu dengan baik dan benar ketika semua berjalan baik, ketika semua nyaman, tetapi ketika ada tekanan, ada pressure, ada tantangan kadang kita mulai pikir-pikir. Kita mulai tergoda untuk ada toleransi, untuk ada berubah. Tetapi saya pikir sebagai pelayan-pelayan Tuhan, panggilan yang diberikan kepada kita, kita perlu konsisten. Tetap dengan keadaan kita, baik waktu senang atau baik waktu susah. Kemarin saya memimpin pemberkatan nikah, pasangan yang menikah ini kemudian menyatakan sumpah setia mereka janji pernikahan mereka nah, ketika saya pimpin itu mereka akan mengadakan janji mereka saya minta pasangan-pasangan semua hadirin yang ada kalau kebetulan yang duduk berdampingan suami dan istri untuk meminta mereka juga berpegangan tangan lagi para mempelai ini mengucapkan janji mereka biarlah suami dan istri yang ada di gereja itu boleh mengungkapkan kembali walaupun hanya dalam hati mereka. Sesudah itu ada seorang, ya satu pasangan ketika selesai itu dia kata, wah oh, pendeta bagus juga ya diminta kami tadi berpegangan tangan. Jadi kita ulang lagi dalam hati janji kami beberapa tahun, sudah lebih dari ya hampir 20 tahun yang yang lalu katanya. Untuk kita konsisten, tetap di dalam komitmen kita. Bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi dalam konteks kita di dalam pekerjaan kita. Di dalam panggilan pelayanan kita. Lalu kemudian yang keempat. Yang kita perlukan adalah kejujuran. Ya. Be honest. Ya. Jujur. Ya. Sikap yang keempat. Kita jujur di dalam segala hal. Memang ini menjadi tantangan. Ya. Yang pertama kejujuran di dalam waktu. Wah ini, ini saya lihat saya pun punya punya masalah ini. Harusnya kita kan 7.30 sudah mulai renungan. Ya. Tapi waduh rata-rata hampir-hampir jam 8. Kenapa? Ya karena ada pekerjaan yang kita harus kerjakan. Harus kita lakukan. Kita coba. Tapi tidak tidak bisa ada alasan sebenarnya. Kita harus jujur dengan waktu kerja kita. 7.30 sampai 4. 4.30 ya. Yang 4.30 kan jam kerja kita ya jam 5 ya, atau setengah lima. ya. Dengan istirahat waktu satu jam ya. Time clock kita, ya. jujur dengan tanggung jawab kita, ya. dan jujur juga di dalam work performance kita, ya. dengan kinerja kita masing-masing, ya. jujur juga di dalam hubungan pribadi kita satu dengan yang lainnya. Ya, ya kalau kita memang pernah melakukan kesalahan, silap, ya. kita perlu jujur untuk mengaku menyakiti bahwa kita sudah menyakiti atau kita melakukan kegagalan baik di dalam terlebih lagi mungkin dalam rumah tangga ya, seringkali kita alami seperti itu ketika kita menyakiti pasangan kita atau seseorang di rumah tangga di keluarga kita coba melakukan perbuatan baik untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan padahal sebenarnya yang diper, lebih diperlukan adalah hanya sekedar saja mengaku bahwa kita sudah melakukan kesalahan maaf kalau saya sudah menyakiti mungkin dengan kata-kata kita. Ya. Baik di rumah dan juga di dalam pekerjaan. Oh. Saya lupa ini charger -nya. Nah, saudara-saudara dalam dua Raja Raja 22 ayat yang ketujuh, tetapi tidak usah adakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah ini cerita tentang uh, Yosia, Raja Yosia. Sesudah Raja Yosia memerintah kurang lebih 15 tahun kalau saya tidak salah. Kemudian dia menyuruh uh, hambanya, ya, juru tulis uh, Raja untuk pergi ke Kaabah. Kemudian mengumpulkan uang persembahan yang ada di Kaabah. Dan memberikan kepada tukang-tukang agar Kaabah di Yerusalem direnovasi atau diperbaiki. Diperbaiki. Dan memang tukang-tukang ini sudah mulai bekerja. Tetapi kemudian uang yang diminta dari Imam Hilkiah waktu itu, kemudian diberikan kepada tukang-tukang ini. Nah yang menarik kalau saudara baca cerita itu dalam dua Raja-Raja 22, Yosia katakan kepada, saya lupa ini, saya sudah baca tadi tapi lupa. Dia katakan berikan uang itu kepada para tukang, tetapi tidak usah meminta mereka untuk memberikan laporan. Karena mereka adalah orang-orang yang yang jujur. Itu contoh yang Alkitab berikan kepada kita di dalam peristiwa Raja Yosia. Nah saudara-saudara, ini adalah panggilan bagi kita. Walaupun mungkin kita masih punya kelemahan dan waktu dan lain sebagainya, tetapi Allah meminta kita konsisten dan juga Allah meminta kita untuk jujur di dalam hubungan kerja kita, di dalam kinerja kita setiap hari. Kemudian yang kelima hanya tujuh saja peduli, ya. peduli. Ya. Sementara kita bekerja di tempat pekerjaan kita sebagai orang Kristen sebagai hamba Allah, kita diminta juga peduli. Ya. Ucapkan kata-kata dorongan yang baik. Ya kata-kata ya, yang memberikan motivasi. Saya nggak tahu teman-teman direktur ya. kepada sekretaris-sekretaris saudara, ketika saudara meminta sekretaris melakukan sesuatu kemudian mereka sudah kerjakan dan kembalikan atau kepada kita lakukan kepada kita Adakah kata-kata dorongan pujian ucapan terima kasih yang kita berikan ataukah kita pikir ah, ini sudah bagian dari pekerjaannya memang pada satu sisi itu sudah bagian dari pekerjaannya tetapi sebagai seorang pemimpin rohani perlu juga kita peduli terima kasih dan lain sebagainya ataupun ya sekedar memberikan sesuatu ya, sebagai ucapan terima kasih dari apa yang mereka sudah lakukan ini berpusat pada doa perhatian dan dorongan kepada orang lain ya. jadi di dalam hal ini diminta dari kita juga untuk me mengekspresikannya ya, melalui kehidupan kita sehari-hari tentu dengan memahami bahwa kita perlu peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Jangan peduli hanya yang jauh-jauh saja. Ya. Yang dekat-dekat juga kita perlu tunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Kalau setiga dua belas dikatakan begini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara-saudara ya. siapapun kita peduli kepada sesama kita lingkungan kita dan masyarakat kita. Dan inilah yang ditekankan dalam care group kita itu IEL. Penginjilan Integrated Evangelism Lifestyle ya. Pola penginjilan terpadu dengan gaya hidup kita atau pola hidup kita. Dan selalu dimulai pola hidup ini, pola penginjilan yang terpadu ini dengan kepedulian kita. Untuk Uni Barat kita punya ada 18 program yang menunjukkan kita peduli kepada masyarakat di sekeliling kita, masyarakat di sekitar gereja, di sekitar kantor gereja, atau di sekitar lingkungan keluarga kita. Kepedulian ini lalu kemudian akan dibuat lebih kecil lagi. Mereka yang sudah tertarik dengan kegiatan besar mungkin skala distrik, skala wilayah, kemudian kepada skala yang lebih kecil, skala jemaat. Jemaat kita juga menunjukkan kepedulian kepada. Masyarakat di sekeliling gereja kita. Kita mendengar dua minggu, ya minggu yang lalu kita doakan. Ya, e, pangandaran. Karena yang saya dengar dari pendeta Cakra, mereka ganti pendeta yang ada di situ. Tadinya pendeta Dadang atau siapa, kemudian sekarang diganti dengan pendeta Nanang. Sebenarnya selama ini mereka sudah pakai, pakai juga e, training center itu untuk kebaktian ya tetapi entah mengapa ketika berganti dengan pendeta yang baru mungkin tidak ada apa ini kulonuun tidak ber, bersosialisasi dengan masyarakat sehingga ketika mereka adakan ibadah di tempat itu yang terjadi akhirnya justru dilarang karena itu kepedulian ini sangat perlu dari skala yang lebih besar lingkup yang lebih besar kemudian kepada yang lebih kecil dan di dalam integrated evangelism lifestyle dengan care group itu Kemudian unit-unit keluarga di setiap jemaat menunjukkan kepeduliannya kepada tetangga-tetangganya. Dan ketika kita menunjukkan kepedulian kepada tetangga-tetangga kita, maka ketika kita mengundang mereka untuk hadir dalam care group itu, barulah mereka datang. Atau kalau di tempat pekerjaan kita, kepedulian kita kepada orang yang ada di sekeliling kita sebagai rekan-rekan kerja kita. Dan itulah tahapannya. Kalau kita sudah lakukan Tindakan kepedulian ini, perbuatan kasih ini, barulah kita mulai dengan mengundang mereka untuk berkumpul, beribadah bersama-sama. Kalau kita belum pernah menunjukkan kepedulian ini, sulit bagi kita untuk mengundang mereka. Filipi 4 ayat 5 hendaklah kebaikan hatimu diketahui, semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi, dari skala yang lebih besar kepada yang lebih kecil, lebih kecil, bahkan sampai kepada ruang kerja kita begitu juga di di rumah tangga kita kepedulian yang kita perlu lakukan nah, saya ingin mengingatkan kita untuk lebih kita tingkatkan ya, apa yang kita sudah buat sehingga lebih lama lebih baik positif atau bi positif ya menjadi positif ya. ya ini gambar ini menunjukkan ada dua ekor entah ayam atau burung puyuh kali ini ya. ini burung puyuh mungkin, ya kalau sudah lihat gambar ini apa ya apa apa kesan yang ada ini Ah, yang satu seperti punya pemikiran yang positif, semangat ya, kepalanya tegak me menghadap ke depan. tapi yang satu ah, ah, sudahlah sudah capek pun kita ini sudah jam setengah lima ya masih mau dikasih lagi pekerjaan oleh direktur ini padahal sudah setengah lima nah, sudah jadi positif ya apapun keadaannya dikatakan kita adalah apa yang kelihatan, saudara. Hidup ini memang tidak mudah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah beban-beban kehidupan kita. Tetapi sebagai seorang pemimpin, seorang yang dipanggil Allah, seorang pemimpin rohani, sikap yang keenam dikatakan, kita harus selalu bersikap positif. Positif. Walaupun masalah itu banyak, tapi kita tetap positif. Dan ini akan kelihatan Saudara tidak usah katakan saudara bersikap positif, saudara berpikiran positif, tapi orang akan lihat. Orang akan lihat dari air muka kita, dari tatap mata kita, sinar mata kita. Orang akan lihat apakah kita ini punya sikap positif atau tidak. Karena ini akan mempengaruhi semangat atau gairah kerja kita. Kegagalan dan keberhasilan dalam hidup sangat bergantung pada hal itu. Saudara-saudara, kalau saudara bersikap positif, walaupun di depan ini tidak kelihatan ada jalan keluar atas masalah itu, tapi kalau kita bersikap positif, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada, dan ini akan menentukan kegagalan atau keberhasilan sangat bergantung kepada hal ini. Saudara-saudara, yaitu mempengaruhi kehidupan rohani dan hubungan kita, saya. Ya saya sudah katakan tadi, kami anak pendeta ya, jadi anak pendeta bukan anak kolong, kalau anak kolong anak tentara, ini pendeta, preachers atau pastors kid, ya, delapan bersaudara, ya, belum ada saudara angkat saya. Ketika kami pindah ke Jakarta sudah tinggal sepuluh anak-anak orang tua saya, ayah dan ibu saya, tapi ayah saya bertemu dengan adiknya perempuan. Jadi apa ini, kalau orang Batak, uh, Namboru, ketemu Namboru saya, Bukan Advent dari ayah saya, hanya beliau yang Advent. Kakak beradiknya tidak ada. Ketemu enam buruh saya yang sudah lebih dulu di Jakarta, karena suaminya dulu tentara. Lalu enam buruh saya ini punya empat anak, satu perempuan, tiga laki-laki. Jadi, ketika bertemu saja, dia bilang, 'Eh, anakmu ini perempuan satu di rumah, tiga laki-laki di rumah saya. Kami ada, saya punya enam perempuan, eh, empat laki-laki.' Dia bilang biarlah ya, anak yang perempuan ini tinggallah sama saya. Biar saya yang uh, biayai. Itu SMP atau SD? M, mince waktu itu, SM SMA ya, gitu. Jadi akhirnya tinggal dengan kami dan hanya dia yang kemudian jadi Advent, ya. Nah, jadi yang jadi Advent. Jadi tambah satu lagi. Jadi dari 10 jadi 11 kami Jakarta. 11. Nah. Lalu saya nomor 7 kalau dari keluarga saya nomor 7, ya. Jadi nomor tujuh sudah buntutnya, tinggal satu lagi adik saya yang nomor nomor delapan. Nah, hidup kami sangat susah. Tetapi saya sejak kecil di keluarga saya termasuk pendiam. Tetapi saya melihat tantangan hidup ini, saya punya pemikiran selalu positif. Ya. Percaya bahwa akan ada jalan, walaupun saya tidak tahu dari mana jalan itu. Saya SMP saya ingat sekali kami saya sekolah di Keramat Pulau, kami tinggal di Warakas. Pagi-pagi itu saya bantu ibu saya untuk masak kadang-kadang dan kami hanya tinggal punya, mungkin saya sudah pernah cerita, hanya tinggal satu kaleng beras, kaleng susu untuk beras. Sementara ada delapan atau sepuluh di rumah yang harus dicekoki. Jadi ibu saya bilang sama, sama ayah saya, seringkali mereka panggil nama saja, ya, Franz, ini tinggal satu kaleng susu ini beras. Ada berapa orang, sepuluh orang di rumah yang mau makan. Bagaimana ini? Oh ayah saya bilang, tidak usah susah-susah katanya Kalau ndak cukup bikin nasi Taruh air banyak-banyak <coughs> Taruh air saja banyak-banyak Kalau taruh air banyak-banyak kan Kalau bubur cukup, mau berapa orang yang makan Satu kaleng susu beras cukup Kalau bubur kita Ini pun bisa masak bisa Dengan satu kaleng beras Dia bilang tambah air banyak-banyak saja Banyak-banyak ya, Lalu ibu saya bilang oke okay, Kita tambah air banyak-banyak ya. Lalu bagaimana besok Bagaimana besok ada kadang-kadang dia jawab, tapi ada ada event yang lain, momen yang lain. Ketika ibu saya begitu begitu apa ini serius mengatakan bahwa besok tidak ada lagi makanan. Kalau sekarang kita sudah makan bubur, bagaimana besok? Ayah saya hanya katakan begini. Ada dia jawab pada satu peristiwa dia jawab, tapi ada peristiwa yang lain dia tidak jawab. Dia hanya berdiam, lalu dia menyanyi. I don't know about tomorrow. I just live. From day to day, ibu saya agak terpancing emosinya, tapi ayah saya itu menyanyi aja dia dia tidak peduli pertanyaan uh, ibu saya, dia menyanyi aja. Jadi artinya dia bilang ya, nanti besok biarlah besok. Jadi dia jawab ya, besok gak usah dipikirkan, besok biarlah itu besok. Jadi, jadi satu dua kali saya pergi ke Keramat Pulau sekolah siang itu dengan makan bubur dan tahu bahwa malam nanti pulang tidak ada lagi makanan. Tetapi sikap positif dari ayah saya itu berkesan kepada saya. Dan ketika saya tiba di rumah ternyata ada makanan. Ya. Dari mana ketika saya tanya ibu, ma dari mana makanan ini? Kok ada nasi, ada ini? Ah, kita tidak tahu ada orang tadi lewat, mampir dan ketok rumah, singgah di rumah. Ya. Opa, oma, ini ada sesuatu orang pulang dari pasar, kami baru dari pasar, ini ada sesuatu mungkin, opa, oma, perlu ini. Ya. Bagi mereka mungkin kami perlu, tapi bagi kami memang sangat-sangat diperlukan. Jadi itu yang saya lihat. Tetapi yang saya mau terang bagikan kepada saudara. Sikap positif ayah saya itu. Dia kata, Anda usah takut. Besok. Tunggu saja. Tuhan akan sediakan. Dan itulah yang ada berkesan dalam hati saya. Sampai dalam pelayanan ini. Sedikit mungkin pada bagian ini saya perlu ceritakan juga. Kenapa saya selalu berpikir. Saya yakin bahwa kalaupun bahwa hidup ini Tuhan yang yang atur tahun 2007, ya, 2007 ini kesaksian pribadi saja untuk membagi pengalaman kita 2007 sekitar bulan-bulan seperti ini ya. bulan seperti ini Waldi waktu itu sudah tamat SMP, ya. dia tamat SMP ya. mau masuk SMA tiga tahun lagi sudah mau kuliah kami masih gembala jemaat eh, 2007 saya sekretaris eh, daerah conference saya katakan Wal apa rencana kamu ya tiga tahun lagi tamat SMA, kamu masuk Unai. Karena papa hanya bisa kirim kamu ke Unai. Karena kamu tahu kan hanya papa yang kerja, mama tidak bekerja. Dia terdiam, dia bilang, waduh, pak, kakak tidak mau ke Unai. Loh, soal, kenapa? Soalnya jurusan yang mau diambil tidak ada di Unai. Loh, memangnya mau ambil jurusan apa? Saya bilang, ah, saya mau ambil metek. Loh, kalau metek di mana jadinya? Di AUP. Saya tidak tahu dia dengar dari mana. Ya anak-anak sekarang sudah lebih lebih jauh pemahamannya. Nah, di AUP, waduhwal, waduh, di AUP kita tidak punya uang. Ya memang tidak ada uang kami. Kami hanya hidup dari satu pendapatan. Ya, istri saya haja ibu rumah tangga penuh. Ya, kami tidak juga ada warisan. Ya, hanya itu aja hidup dari gaji setiap bulan ke bulan. Tapi saya bilang begini aja, kita doakan saja. Kalau Tuhan lihat rencana kamu ini bagus atau baik. Tuhan akan buka jalan walaupun Papa tidak tahu bagaimana. Ya. Tapi kalau tidak berarti ke Unai. Ada plan B-nya, plan A-nya ke EUP, plan B-nya ke Unai. Karena itu yang kita mampu. Tidak lama kemudian saya tanya Lea, Lea baru kelas 2 SMP waktu itu. Saya tanya juga kalau lima tahun lagi bagaimana? Jawabannya sama saudara-saudara. Ya. Jawabannya sama tidak mau ke Unai. Kenapa? Maunya jurusan yang sama metek. Lalu saya tanya mereka dua kenapa mesti metek? Karena mereka mau ambil kedokteran. Untuk ke EUP saja ambil metek itu sudah sudah membuat punggung saya ini bongkoknya Lalu lagi mau sambung kedokteran, membuat punggung saya ini tidak bisa lagi diangkat karena sudah terlalu berat beban itu. Tapi jawaban yang sama saya kata kita doakan saja. Saya tidak punya jalan keluar apa atau bagaimana untuk abulkan cita-cita mereka. Tapi saya katakan kalau Tuhan kehendaki pasti ada jalan. Tapi kalau tidak plan B-nya, alternatifnya naik diunai Yang ada dalam benak saya kemudian dalam beberapa hari itu saya berdoa, yang ada dalam benak saya, saya akan loan saja pinjaman pendidikan, kalau memang tiba waktunya. Tapi satu tahun sesudah itu, tahun 2008, bulan Maret, Maret dan April prosesnya itu, saya terima panggilan untuk menjadi direktur penata layanan di divisi. Walaupun ketika email pertama saya terima, Pendeta Gulfan sudah nyatakan konsekuensinya, You punya take home salary di divisi lebih rendah dari take home salary di Uni Barat, apalagi di DKI Jakarta. Emailnya masih ada, dan memang itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Kami coba hitung-hitung. Karena dia berikan hitungan kasar, hanya sekian eh, 600 dolaran waktu itu atau 550 atau 600 dolar tahun 2008. Kami coba hitung-hitung. Tapi saya sudah jawab, kami siap. Kalau dipanggil, kami pergi apapun konsekuensinya. Saya sudah jawab lebih dulu itu. Kalau dipanggil, saya pergi. Apapun konsekuensinya. Tapi kalau boleh memilih, izinkan saya tetap di DKI Jakarta. Karena saya pun baru menjadi sekretaris, baru mulai belajar. Lalu kami coba-coba hitung. Lalu kemudian seminggu kemudian diputuskan. Tapi kami coba hitung-hitung. Tidak -hitung. cukup memang. Tidak cukup. Hampir kami tolak. Walaupun saya sudah jawab ya, hampir saya bilang kalau ya saya istri saya saya bilang kalau nggak cukup ya kita kita batalkan saja kita tolak bahwa kita tidak mampu untuk hidup dengan keadaan itu tapi kemudian kami tiba pada satu pemahaman satu pemahaman bagaimana kalau kita terima ini sebagai rencana Allah untuk mewujudkan keinginan Wali dan Lea untuk berkuliah di EUP Tuhan tahu kita tidak bisa mengirim mereka ke EUP karena itu dia panggil kita ke SSD sehingga bukan mengirim lagi dia mereka akan ikut kita ikut saya saya bilang dan mereka akan bersekolah di sana saudara-saudara itulah yang menyebabkan kami mengambil atau menguatkan tekad kami untuk pergi walaupun apa yang ada di sana itu jauh lebih kurang dari keperluan hidup tetapi ini mereka kita percaya bahwa inilah dengan berpikiran positif jadi ketika kita yakin dengan pikiran positif itu dan memang Tuhan Tuhan bukai bukai jalannya. Walaupun memang harus dengan pengorbanan, dengan perjuangannya. Apa yang ada memang harus dikorbankan. Tetapi inilah yang saya ingin bagikan kepada kita. Karena itu dalam sikap positif ini kita kerjakan semua dengan terbuka. Di Efesus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan, Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, hidup ini tidak mudah. Tantangan bahkan dalam bahkan dalam pekerjaan kita pun. Tapi kalau kita selalu berpikiran positif, saya percaya yang besar pun bisa menjadi atau masalah yang besar pun bisa terselesaikannya. Rintangan yang mungkin kita anggap terlalu berat bagi kita, Tuhan akan berikan jalan keluar kalau kita selalu bersikap positif. Yang terakhir, bersedia, bersedia. Sikap yang ketujuh dari orang Kristen Di dalam tempat kerja kita sebagai hamba Tuhan Adalah bersedia Bersedialah ya. Bersedia di dalam hubungan kita dengan Allah Dalam tema gereja kita Kebangunan dan kedatangan Kristus yang kedua kali Yang kita harus lakukan adalah bersedia Dengan menjaga hubungan kita dengan Allah Hubungan yang regularnya Oleh membaca firman Tuhan. Berdoa untuk setiap kesempatan yang kita lihat dan tetap tinggal di dalam dia. Baik waktu senang, baik waktu susah, kita harus tetap bersedia. Bagaimana caranya oleh menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, ya, tujuh sikap, saya tahu kita sudah miliki ini, tapi dalam momen retreat ini, ya. ini sekedar refreshing bagi kita, sambil kita berbagi pengalaman, sehingga pulang dari tempat ini, ya. enam bulan lagi, ya. dan masih panjang pekerjaan ini, tapi untuk termini ada enam bulan, dalam waktu enam bulan kita dapat melakukan lebih banyak, daripada waktu-waktu yang lalu, kalau kita menyatukan tekad kita ini, dengan sikap yang ada, yakin akan panggilan, yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita atur hidup kita ini seimbang ya. dalam tanggung jawab kita dengan Tuhan dalam panggilan ini, tapi juga dalam rumah tangga kita keseimbangan. Kemudian yang ketiga kita konsisten ya. dengan panggilan pelayanan ini, ya. tetap konsisten dalam hidup kita baik dalam berbagai keadaan, kemudian jujur di dalam segala perkara ya. di dalam tanggung jawab kita. Lalu kemudian yang kelima. Kita peduli satu dengan yang lainnya, dari lingkungan yang besar sampai kepada lingkaran yang terkecil, dan yang keenam selalu bersikap positif di dalam kehidupan kita. Apapun tantangannya, kita positif dan yang terakhir kita bersedia, sehingga dengan demikian, sementara kita melayani, sementara kita mempersiapkan orang banyak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita pun didapati bersedia. Dan inilah, saya pikir, berkat yang terbesar. Mudah-mudahan, retreat ini memberikan kepada kita motivasi baru. Kita pulang dengan semangat yang baru, dan kita akan berikan yang lebih baik lagi di dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita.